salah satunya adalah ayam sinabar dari Kabupaten Bauri, Sumatera Utara. Buat Anda pecinta makanan pedas, jika berkunjung ke Sumatera Utara, jangan lupa untuk mencicipi salah satu makanan khas Sumatera Utara, ayam sinabar. Selalu diketahui para pengunjung, ternyata sajian ini juga menjadi incaran para perantau asal Kabupaten Bauri saat kembali ke kampung halamannya. Ayam sinabar yang berbahan dasar ayam kampung ini dimasak dengan bumbu yang sangat pedas, dengan bahan dasar merica andaliman, cabai rawit, kemiri, tomat, dan bawang. Bagi sebagian penikmatnya, menyantap makanan ini bahkan bisa menimbulkan mati rasa di ujung lidah. Namun jangan salah, sensasi inilah yang membuat para pembeli kembali ingin menikmati kuliner ini. Ini ya, ini khusus makanan ini memang khas dan sudah sering kita nikmati dari dalam lidah. Meskipun ramai peminat, ternyata tidak semua rumah makan menjajakan kuliner ini. Hanya rumah makan tertentu yang pengelolanya memiliki keahlian khusus yang mau menjajakannya. Harganya pun terjangkau. Hanya dengan merogoh kocek Rp150.000, pengunjung sudah dapat menikmati 1 kg ayam sinabar lengkap dengan nasi putih dan sup ayam kampungnya. Biasanya 1 kg ayam sinabar ini dapat dinikmati untuk 8 orang. Istilah belum makan sebelum berkeringat yang melekat pada masyarakat Sumatera Utara, tampaknya tergambar jelas dalam sajian ini. Karena menurut penjual dan pembelinya, ayam sinabar akan terasa jauh lebih nikmat bila disantap di luar ruangan, dengan hembusan angin sepoi-sepoi. Dari Kabupaten Bauri, Robo Sinaga, Metro TV.